Garut, Bupati Garut Rudi Gunawan melarang warganya menyalakan kembang api saat perayaan tahun baru 2020. Masyarakat diimbau untuk merayakan pergantian tahun dengan hal-hal positif, kita imbau agar warga perayaan pergantian tahun tidak hura-hura pesta kembang api tidak ada, lagi pula polisi tidak akan memberikan izin keramaian, ujar Rudy di kantornya, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin, 3.012/2019. Bakal juga viral dari Garut, nomor janda tersebar, lampu merah di retas hiker, cabul. Menurut Rudi, polisi tidak akan memberikan izin keramaian saat malam pergantian tahun, khususnya untuk mereka yang menyelenggarakan pesta kembang api. Ia menjelaskan perayaan malam pergantian tahun dengan menyalakan kembang api tidak ada manfaatnya dan cenderung berbahaya, tidak ada manfaatnya. Apalagi kita tidak ingin ada warga yang celaka gara-gara kembang api, katanya. Bakal juga, pakai mobil bak terbuka saat Nataru Wisatawan di Garut akan ditilang Rudi mengimbau masyarakat untuk merayakan pergantian tahun dengan hal-hal positif. Khusus bagi warganya yang beragama Islam, ia mengajak meramaikan masjid, lebih baik diisi kegiatan positif. Kita ramaikan masjid dan berdoa agar tahun depan lebih baik dalam segala hal, ucap Rudi. Pemkap Garut rencananya menggelar tablik akbar di Masjid Agung Garut saat malam pergantian tahun nanti, BBN-BBN, Pemkap Garut Bupati Garut Pesta Kembang Api Pesta Tahun Baru Tahun Baru 2020 Garut.